Ini pemirsa, Bapak waktu buat apa palungan Mas? Ini kemarin yang digergaji sama Bapak waktu pagi-pagi. Ini setiap hari Bapak apa kerjane ini pemirsa. Nyicil di sambil sebelum kerja. Ini sudah selesai. Nah. Pengecetan. Nah, ini tinggal apa Mas? Pengecetan. Pemirsa. Atap dadu. Ini bentuk ini. Nanti tinggal beli apa atape dadu jadi ini. Tinggip. Nah, kalau wis dicat baru dipasang ki. Kena sana cat ya. Hah? Kena sana cat. Cek tahu sih. Ini pemirsa bener saya ini mulai ini kalau bentuk eh. Isi ngurung dicat ini ki. Pemirsa tak duduh nih sing wis mulai dicat bapak. Kamen tumbas jaduk langsung jujuk enak ya mas? Enak aku kata umur. Nah ini masa sing dicat warnanya ini coklat coklat ya ini. Coklat. Kopi. Kok dicat bapak sampai mari baru nu karet tumbas nih jaduk. Tapi jadwalnya lah masang lah di gereja toh. Biar neng kene pisan. Ya. Nah pemirsa, tunggu video selanjutnya Bapak engko tumbas daduk ban dipasang neng kene. Ya, selamat menonton. Pemirsa, Pak tas tumbas welit. Duduk neng ndi? Engko mbok pasang neng kene toh. Neng teras. Pira Mas iki? Nah, gubuke dhewe wayah ganti ya. Gubuke dhewe ya wayah ganti, rusak. Soale di anu ya, dibenakne. Iki dengge gawe palungan pemirsa. Apik ya, rapi mangkane. Dulure Agus. Tiga ini teras ada bapak engko nek ning teras engko lek bengi ndak hujan oke saiki pisan apa becak ora oh sik becak sik ya ngurusin pengecetan. Warnanya coklat. Pemasangan atap.
kursi, tinggal yang depan. Ndak jutul lah ya. Ya jadi Mas Juari kan juga anu mobil Eko Santo. Lah ya. Nggih sak ngene ngebeki peralak. Lah por sak durunge ndak diomongi sak pira ngono. Engko sanoe gegeden. Lah ya. Oh. Alah hoki. Kuwi mesti rak jenggong-jenggong ngono kuwi lho. Ya, sama-sama. Hati-hati. Kok anu, tapi palungan pemirsa. Tak tinggal ning Buri ning Tegalan. Hah? Yo, kuwi jane dikene bakor dawan gelem ati. Heeh, gelem mau dik kapan kae? Heeh. Ini lho pemirsa yang kemarin Bapak buat palungan waktu bikin di rumah dipakai di dekorasi gereja. Ini sudah jadi, sudah dirias di sini bersama aksesoris-aksesoris Natal yang lain. Ini. Dekorasi gereja GPPS Ebenezer Tulungagung. Terima kasih sudah menonton. Shalom, Tuhan memberkati.